Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Khairul dan hari ini kita akan melakukan sedikit rumusan setelah apa yang berlaku di Super Weekend kita yang ketiga untuk BMPLC Liga Musim kita yang keempat, di mana pasukan-pasukan negara kita telah pun melakukan yang terbaik, memberikan segala usaha mereka ke dalam game yang ditawarkan ketika Super Weekend yang ketiga. Dan tanpa melengahkan masa, kita akan melakukan sedikit rumusan terhadap kita punya overall rankings ketika Super Weekend kita yang ketiga berlangsung, di mana kita nampak dekat sini satu dominasi oleh pasukan daripada negara Thailand dan juga negara Indonesia untuk berada di page yang pertama. Walau bagaimanapun, berjaya untuk pasukan Four Rivals menyelit ke tempat yang keenam dengan kutipan mata sebanyak 118 dengan dua winner-winner chicken dinner. Fight yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh pasukan Four Rivals untuk berada di situ. Dan juga di page yang kedua pula, kita ada pasukan Axis, Red One dan juga Geek Fam. Mereka berada di tempat yang ke-15, juga tempat yang ke-16 dengan kutipan mata 75 dan juga 59 untuk masing-masing. Manakala pasukan Team Secret, mereka tiada dalam kita punya Super Weekend Rankings kerana mereka tidak berjaya untuk melayakkan diri ke Super Weekend kita yang ketiga. Tapi tak mengapa, mereka telah pun menempah slot untuk ke Grand Finals PMPLC musim yang keempat dan akan bertarung lagi pada masa akan datang. Dan kita akan melakukan sedikit rumusan terhadap kita punya klip-klip yang akan datang. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan terus masuk ke dalam klip kita yang pertama. Kita akan lihatkan pertembungan antara dua buah pasukan, iaitu pasukan FaZe Clan dan juga NFT. Thailand menentang dengan Indonesia dan sekarang ini Thailand cuba untuk mempertahankan kawasan compound mereka daripada dijajah oleh pasukan NFT menggunakan utilities terlebih dahulu. Mereka tak terlampau terdesak untuk melakukan fight terhadap NFT dan drone berjaya untuk di knockdown dengan grenade yang dilemparkan oleh Tony K. Satu lontaran grenade yang tepat untuk menjatuhkan pihak lawan beliau. Kemudian satu synchronization push yang dilakukan oleh FaZe Clan dan akhirnya mereka berjaya untuk mengeluarkan pasukan NFT. Dan satu pelanggaran yang kurang berjaya dilakukan oleh mereka dan satu defensive yang mantap dipamerkan oleh pasukan FaZe Clan. Ya, dan tanpa melengahkan masa pula, kita akan terus masuk ke dalam klip kita yang kedua, di mana pertarungan kita yang seterusnya masih lagi berada di map Erangel. Tapi inilah dia satu fight yang menentukan siapa dapat chicken dinner, Bigatron ataupun pasukan Onyx. Dan kita nampak Bigatron Aliens mendapatkan kawasan low ground manakala pasukan Onyx di kawasan high ground. Tetapi advantage lebih banyak untuk pasukan Bigatron Red Aliens kerana pembukaan yang mereka lakukan. Sistem trading yang cantik juga oleh mereka membenarkan satu demi satu pemain daripada pasukan Onyx untuk dijatuhkan. Dan Zuxi dan juga Liquid mengalami situasi 1v2 dengan pemain terakhir daripada pasukan Onyx dan Zuxi. Flanking yang cukup bijak dilakukan oleh beliau dengan satu senjata yang cukup-cukup membinasakan. Dan chicken dinner tersebut berjaya untuk disecure ataupun juga berjaya untuk diambil dengan begitu kemas sekali oleh pasukan Bigatron Alien sebentar sahaja tadi. Dan sekarang kita akan beransur pula ke dalam kita punya klip kita yang ketiga, di mana fight seterusnya berlangsung di map Miramar. Masih lagi Bigatron tetapi kini bertemu dengan FaZe Clan pula. Satu split 2-2 yang dilakukan oleh pasukan Bigatron dan Aliens, di mana Zuxi dan juga Luxi ditugaskan untuk memberikan sedikit covering fire untuk Yuhai Boy dan juga Liquid yang sedang pun bertarung dengan 4 orang pemain daripada pasukan FaZe Clan. Satu berjaya untuk di knockdown, reset, tapi Yuhai Boy mengambil kesempatan tersebut dan berjaya untuk dapatkan 3 orang pemain dalam sekelip mata, meninggalkan Korpai last man standing. Dan dengan bom tangan yang tanpa henti daripada Yuhai Boy dan juga Liquid, berjaya untuk meranapkan keempat-empat pemain FaZe Clan dalam beberapa saat saja. Ini menunjukkan pasukan-pasukan yang bermain di PMPLC musim yang keempat ni memang bertaraf antarabangsa. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus masuk untuk klip kita yang keempat. Klip yang keempat ini menyaksikan kita satu perlawanan di ladang gandum Erangel, di mana ada banyak pasukan dekat sini. Tapi advantage dipegang oleh pasukan Four Rivals, di mana AP telah pun dihantar bahagian belah kiri, pemburu di bahagian belah kanan, Red dan juga rakan beliau Apple stacking di bahagian tengah untuk memberikan sokongan kepada mana-mana rakan beliau yang mengalami sedikit kesukaran. Dan G-Zack hampir saja untuk dapatkan satu knockdown, tetapi AP dengan bantuan daripada bahagian belah kiri berjaya untuk dapatkan pasukan Onyx. Kita nampak
ground yang lebih banyak dikontrol oleh pasukan Four Rivals, membenarkan mereka mendapatkan pasukan Onyx daripada pelbagai buah sudut. Dan kemudian situasi 1v4 nampak macam sukar, tetapi Four Rivals dengan kemasnya berjaya untuk mendapatkan chicken dinner yang baik untuk mereka di map Erangel sebentar tadi. Keyakinan yang datang daripada mereka tersebut cukup penting untuk meluaskan kawasan jajahan dan mengecilkan skop mereka untuk mendapatkan pemain-pemain try daripada Onyx Esports sebentar sahaja. Ya, dan sekarang ini tanpa melengahkan masa pula, kita akan masuk ke dalam klip kita yang seterusnya, di mana pertembungan berlaku antara pasukan negara kita iaitu Geekfam dan juga pasukan FaZe Clan, di mana mereka yang bertindak untuk melanggar kawasan compound ini. Dan satu pembukaan yang cantik dilakukan oleh pasukan Geekfam, manakala Sane pada waktu ini 1v1 yang cukup penting untuk menentukan kemenangan atau kekalahan Geekfam di kawasan compound ini. Dan Sane telah pun mengambil fight ini dengan cukup-cukup berani. Tiga pemain daripada pasukan FaZe Clan tertunduk dan meninggalkan mereka satu sahaja lagi di bahagian belah luar dan dicari oleh Damru. Tapi pelanggaran yang bersih, kita boleh katakan, yang dilakukan juga oleh pasukan Geekfam sebentar sahaja tadi. Win big or go home, itulah ada slogan mungkin yang dipegang oleh pasukan Geekfam. Satu pushing yang cukup-cukup tidak rasa takut langsung walaupun bertembung dengan pasukan FaZe Clan sebentar sahaja tadi. Tapi sekarang pula kita akan masuk lagi ke dalam klip kita yang seterusnya, di mana pertembungan pula berlaku di antara dua buah pasukan di map Sunhawk perkarangan Sahmi, di mana Axis Red One bergaduh pula dengan pasukan NFT, di mana Hainuk berjaya untuk dapatkan first blood terlebih dahulu. Pertarungan yang pertama berlaku di kawasan ini dan kemudian NFT cuba untuk memberikan serangan balas kembali terhadap Hainuk dengan lompatan yang dilakukan, tetapi Hainuk ada backup dia. Ada Fariz dekat kawasan belakang ini yang cukup-cukup penting ketika melakukan satu team fight. Perlu ada backup di belakang jika ingin melakukan satu pushing, dan Hainuk nyawa sangat-sangat sedikit, tetapi cukup-cukup tepat tembakan dilepas dari diri beliau untuk dapat pemain pada NFT. Tapi pemain yang terakhir ini melakukan satu keajaiban. Dengan M4 dia berjaya untuk dapatkan satu, dengan DBS dia berjaya dapatkan yang kedua. Dan pada waktu ini kita boleh kata the tables have turned, lah pun terbalik meja itu, di mana pemain-pemain daripada pasukan Axis Red One pula yang berjaya untuk dijatuhkan, meninggalkan satu untuk NFT dan satu untuk Axis. Tapi apa yang kita boleh kata, untuk kedua-dua belah pihak, mereka berjaya untuk mendapatkan semaksima mata yang mereka mampu sebelum rakan-rakan mereka dijatuhkan satu demi satu. Dan itu sahaja klip yang telah pun kita tontonkan untuk kita punya Super Weekend kita yang ketiga. Dan kita nampak peningkatan-peningkatan daripada pasukan negara luar ataupun negara Thailand dan juga negara Indonesia meningkat secara mendadak di Super Weekend yang terakhir ini. Mungkin confidence tersebut baru sampai, mungkin firepower tersebut ataupun mungkin semangat untuk mereka mengejar nombor satu itu datangnya pada saat-saat akhir. Tapi pasukan daripada negara Malaysia juga turut memberikan satu tentangan hebat kepada mereka. Telah pun kita lihatkan tadi, pasukan Geekfam, pasukan Axis, pasukan Four Rivals mempunyai highlight moment masing-masing semasa Super Weekend kita yang ketiga. Dan tanpa melengahkan masa, kita ada satu tetamu untuk kita berbual bersama, menemu ramah, dan kita akan berjumpa dengan dia sekarang, Four Rivals. Hai Jokers, apa khabar? Hai Khairul, kau baik? Alright, so kat sini ada nak tanya beberapa soalan dengan Joker mengenai pasukan Joker sendiri, itu Four Rivals. So apa perasaan setelah tamatnya Liga, tamatnya minggu ketiga kita ni dengan prestasi Four Rivals sendiri? Okay, perasaan kami agak sedih, tapi kami gembira dan sedih lah. Sebabnya pada mula-mula minggu pertama kita tak expect pun ada slot untuk ke Grand Final. Tapi bila dah minggu kedua tu baru announce untuk kita ada satu slot. Dan pada mulanya kami memang target untuk top 3 lah. So we achieve the target. Tapi malangnya kami tak dapat tiket ke PMGC. So kami sedih lah tak dapat tiket tu. Tak apa, tak apa. Grand Finals masih lagi ada. Jadi soalan yang kedua lah untuk Joker. Adakah ini full potential ataupun kekuatan penuh yang telah pun Four Rivals keluarkan untuk Liga, ataupun ada banyak lagi yang disimpan sebenarnya untuk Grand Finals? Actually, kita evolve sebenarnya dari satu minggu ke satu minggu. Kita akan evolve ke satu prestasi ataupun tactical ataupun rotation yang terbaru lah. So it depends on the
circle juga, it depend on our base juga, whether kita nak pergi terus ataupun kita nak hold ataupun kita nak menyerang. So akan ada banyak lagi tactical yang kita akan evolve, so kita akan jumpalah di grand final nanti. Alright, faham. Dan soalan yang terakhir untuk Joker, apa perancangan untuk grand finals ni, sebab kita pun tahu ada 3 slot yang ditawarkan untuk ke PMGC. So apa perancangan dia, memang kita nak juara lah. So itu adalah it's either we lose or win, memang kita akan dapatkan tempat yang terbaik lah, at least top 3. Dan our first target, priority kita adalah juara lah. So kita tak payah fikir sama ada team lain ataupun juara-juara lain yang ada di atas ke. Kita akan topple diorang lah, maksudnya kita akan di atas mereka lah. So that's the our plan lah untuk grand final nanti. Baik, faham. Thank you so much Joker kerana sudi untuk hadir dalam interview ini. Good luck, all the best untuk SEA Grand Finals, dan diharapkan kita bermain dengan semangat patriotik kita untuk negara Malaysia. Yeah. Demi Malaysia. Bye bye. Demi Malaysia. Ya, berakhir sudah kita punya temu ramah bersama dengan Joker daripada Four Rivals sementara tadi, seorang jejaka yang sangat tampan, bergaya dan mempunyai jawapan yang cukup-cukup matang dikeluarkan oleh diri beliau sebentar tadi. Dan season 4 punya grand finals ini dah nak sampai, jadi kita mengharapkan pasukan-pasukan daripada Malaysia ataupun daripada tanah air kita sendiri untuk lakukan yang terbaik di PMPLC Grand Finals, di mana mereka akan lakukan sehabis baik untuk melayakkan diri ke PMGC nanti. Dan kita sebagai penyokong, penonton, ahli keluarga mahupun rakan-rakan mereka haruslah memberikan sokongan yang sangat-sangat padu, sebab itulah yang mereka perlukan, semangat daripada penonton yang sentiasa menyokong mereka daripada belakang. Team Secret, Four Rivals, Geek Fam, Axis Red One, Chayo for Grand Finals nanti. Jadi itu sajalah untuk kita punya sesi analis setelah Super Weekend kita yang ketiga berakhir. Anda bersama dengan saya, Khairul, dan berjumpa anda di lain hari, insyaAllah. Bye-bye.